Natalius Pigai, calon Menteri Prabowo yang menyetir mobil. Ex-komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menjadi satu-satunya calon Menteri Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto yang menyetir mobil sendiri saat datang ke Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kedatangan Natalius Pigai ke kediaman Prabowo di Hambalang dalam rangka mengikuti pembekalan calon menteri, kepala badan, dan wakil menteri. Pigai terlihat memakai mobil bermerek Rubicon putih setelah acara pembekalan calon menteri, dia terlihat membawa sendiri kendaraan tersebut. Kepada awak media, Pigai mengatakan dirinya memang tidak memiliki sopir. Dia mengklaim mobil mewah Rubicon yang dipakainya juga bukan miliknya. Pigai membantah dirinya yang menyopir sendiri ingin menunjukkan kesederhanaan. Sejak dahulu, dia mengaku sudah hidup serba kekurangan karena berasal dari keluarga miskin.